Dan kali ini Marco Simic gol! Sukar dipercaya pemirsa, bagaimana Marco Simic mendapatkan sebuah peluang di menit ke-85. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan, semua serangan balik dari Bruno Silva membuat Arino Yulianto mencetak gol dan sukar dipercaya. Persela Lamongan tertinggal dari PS Semarang dalam pertandingan zona kuning, zona degradasi yang ada di Shopee Liga 1 Gelora. Arthur berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Persija Jakarta, Persib Bandung, lagi-lagi sebuah drama terjadi dalam partai besar. Hal sekali lagi masih bisa terjadi apapun itu. Tendangan sudah dilakukan dan sundulan kali ini tendangan hebat dan gol! Kali ini cipola jep. Baru saja saya bilang harus kill the game dari Rudi Widodo dan yang terjadi adalah peluang bagi PSM Makassar yang sekarang dari corner kick out of nowhere, sebuah bola scrimmage yang terjadi huru-hara. Macan pun nanti sudah lakukan dari Mahamad dan dia ini Hamza kembali. Inilah dia striker yang tertunggal, Hamza. Iya, dan sangat sedikit mengejutkan mungkin ya, karena Hamza tepat di depan kiper, tidak ada pemain Bali United yang mengawal pergerakan Hamza. Ini sangat mengejutkan.
Iriawan. Ya, berhasil lewat dari Ryuji Utomo. Dennis Sulistiawan melewati Andri Tanihar biasa. Dan kali ini Dennis Sulistiawan dan oh, masih bisa diamankan oleh Gunawan Dwi Cahyo ketika Andri Tanihar biasa sudah tidak berada di bawah mistar dari Persija Jakarta. Sementara lepas berkat offside. Dan kali ini bang! Bang, 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 bang! Golazo, golazo, golazo! Mamayo! Dorong-mendorong dan sebuah peluang dimiliki kali ini Marco Siret dan sebuah gol! Bola mati dan sundulan kepala itulah dia menjadi senjata Persija Jakarta dan menjadi hal yang menakutkan bagi Sriwijaya FC dan Memen Edmund Rehman berhasil mencetak gol menjadi 3-2. Detik. Peluang lagi kali ini, dramatis, asup dari bagaimana Boyan Malisi juga membalas apa yang dia lakukan ketika lolos atas penjaga seorang Jamerson dan dia mencetak gol dengan kepala di detik akhir babak kedua. Ada perkelahian antara pemain Bali United, ya, antara Lili Pali dan juga Pompalius. Buang bola jauh ke depan. Oh, bukan offside kali ini. Pompalius, ada Lili Pali di depan sana. Pompalius, Lili Pali, gol! Mamayo! Sekali lagi, Mamayo! Inilah petaka di akhir atau di penghujung. Terima kasih udah nonton video Football Madness. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman.